warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Pi Channel. Selamat siang. Kali ini masih berada di Purwodiningratan Solo, Surakarta ya. Kali ini kita akan mengunjungi yang sempat viral di medsos, yaitu di media YouTube. Kali ini kita mau mengunjungi sebuah kedai miliknya Pak Sin. Kedai wedangan Pak Sin yang ada di Purwodiningratan, Kota Surakarta. Nah, ini adalah kedai warungnya Pak Sin yang ada di Solo yang sempat viral. Nah, ini sampai antri-antri guys kalau beli. Nah, ini wedangan Pak Sin. Kita mau coba dan buktikan gimana dan berapa harganya wedangan teh yang viral guys. Ini ada di Jalan Surya, Kecamatan Jebres, Surakarta. Di depan Puskesmas Purwodiningratan Solo Jebres. Nah, inilah kedai es teh ya yang lagi viral itu, wedangan Pak Sin yang ada di Jalan Surya. Kalau di Tulungagung ada yang viral juga, itu Gus Mordani. Kalau di Solo ini yang lagi viral adalah teh yang sangat murah sekali punya Pak Sin di Jalan Surya, yaitu 2.500 saja dapat. Oh, besar sekali wadahnya, jumbo sekali. Oke. Okay. Ya, inilah dapurnya Bu Sin. Ya, ada di sini. Inilah dapurnya. Itu yang meracik itu yang rewang di sini, dan yang memasak, yang memproses tehnya yaitu ibunya langsung yang meracik tehnya yang di dapur ini. Ini Bu Warsina nggih, Bu? Nggih. Dikak jam pinten, Bu, niki mau? Jam 8. Ngantos jam pinten? Ngantos jam sonten. Nggih. Dalu mboten dikak, Bu? Mboten pinten taun mboten mriki, Bu? 93. 93. Oh, nggih. Bu Sin ini yang jualan es tehnya guys. Bu Sin, Bu Warsinem namanya. Namanya Bu Warsinem. Kalau kedainya ini namanya wedangane Pak Sin. Ini ada di jalan apa ini? Jalan Surya. Jalan Surya, depannya Puskesmas Purwodiningratan. Guys, ini udah dapat es tehnya. Beli piro mau? 3.
Nanti kita coba. Oke guys, ya. Sekarang kita udah dapat esnya. Beli 3 tadi guys. Oh, banyak besar segini. Jadi kalau lewat Jalan Surya Purwodiningratan silakan mampir ini. Kita mau icipi tehnya yang super besar 1 liter. Harganya berapa tadi, Tok? 7.500 berarti satunya 2.500 guys. Istimewa sekali sebesar ini. Oke, terima kasih. Itulah review dari warung Pak Sin yang ada di Purwodiningratan yang sempat viral. Dan itu tadi penjualnya namanya Bu Warsinem. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, juga tekan loncengnya. Dan ikuti terus video-video Mas Pi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, sekarang kita berada di alun-alun Surakarta ya. Kita sekarang mau review es tehnya yang tadi kita beli di Purwodiningratan Surakarta, di kedai wedangannya Pak Sin. Tapi yang jualan tadi namanya Bu Arsinah. Kita mau icipi dulu. Jadi tadi esnya segini guys, ini sekitar 1 liter ya ini. Dan talinya ini sudah menggunakan, unik sekali ini, talinya rumput Jepang. Sudah menggunakan talinya rumput Jepang teman-teman. Dan ini es batunya sudah menggunakan pipe es. Dan satu plastik ini tadi harganya 2.500, jadi sangat murah sekali. Sekarang kita coba icipi teman-teman. Sekarang kita juga bukanya guys, kita coba icipi. Kita serang dengan es teh dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi Mas Pi juga nggak sendiri. Tadi itu Mas Pi sama Eca juga sama mamanya. Dan mamanya masih belanja. Dan sekarang kali ini kita sama si Eca. Si Eca juga penggemar es teh juga ini. Juga seneng minum es teh. Dan sekarang kita suruh nyoba icipi. Review gimana rasanya es tehnya ini. Menurut si Eca gimana rasanya? Oke, Cak, silakan sini, Cak. Nah, ini si Eca Channel. Eca Channel juga suka minum es teh ya, teman-teman. Ya, sekarang kita mau coba icipi dulu sama si Eca gimana rasanya es tehnya. Apakah rasanya enak apa enggak ini menurutnya si Eca. Ini kalau si Eca ini kan penggemar yang suka minum es teh. Sekarang kita coba kasih ke Eca gimana rasanya. Gimana Eca rasanya? Enak sekali Eca. Oh berarti ya mantap. Kalau Eca aja udah bilang enak, berarti teh gadu miliknya Pak Sin ini termasuk teh yang murah ya Eca. Wah, jika enak ya, bikin seger. Kalau panas-panas ini enaknya tetap minum es teh ya saya. Eca sekarang segini habis enggak? Enggak habis Eca segini. Karena ini terlalu besar sekali ya, kuat untuk anak-anak seukuran segini. Pasti enggak akan habis kalau diminum sekali. Ini orang dewasa pun kalau segini perutnya sudah kenyang, es kembung banyak. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kita mau lanjut. Jadi buat teman-teman yang mau ngicipi es tehnya Buan Sina dan wedangan Pak Sin di Jalan Surya Purwodiningratan, silahkan langsung saja mampir. Searching di Google Map, nanti langsung ketemu di Purwodiningratan. Oke, es tehnya Pak Sin.